teman-teman, Jumat 31 Agustus 2018, sekitar jam 8 malam, aku ke GBK Jakarta. Aku udah gak bisa masuk, Ma. Aku tadinya mau masuk ke dalam GBK untuk lihat dari festivalnya kan, tapi tiketnya habis. Selain aku, banyak sekali orang lain yang juga kecewa karena kehabisan tiket dan tak bisa masuk, termasuk anak-anak. Beberapa orang berulang kali protes pada panitia atau petugas yang menjaga gerbang pintu 5. Iya. Beribu yang kalian bilang kan iya, jual. Iya. Enggak, kan dia belum lewatin. Kan udah ratusan yang keluar. Iya. Apakah kapasitas ini cuma misalnya ya, cuma 500? Kita nah, itu kita mengerti kalau kayak gini kita enggak ngerti. Iya. Bukan masalah kapasitas yang di dalamnya Ibu, tapi untuk masalah tiketingnya, ketersediaan nah, stok. Dibilang ketersediaan stok, katanya kita di sini tetap besok pagi. Iya. Kenapa yang tidak besok pagi? Jual aja malam ini. Lah. Kalian cetak malam ini untuk yang besok pagi. Kita iya, kan enggak ngerti itu sistem. Kalian nah, bagi kita datang bayar karena kita hanya ingin iya Ibu, kita mau. Jadi kita karena enggak diberitahu kan? Iya. Enggak ada bahwa iya, Iya Ibu, kita mohon maaf. Habis ada ya. Panitia melalui para relawan menanggapi protes pengunjung dengan sabar. Melihat minat warga yang sangat besar untuk masuk ke dalam GBK, akhirnya pihak panitia memperbolehkan mereka masuk. Boleh masuk ini dalam panitia. Kita pada masuk. Saya enggak bisa ngomong. Kenapa boleh masak ini? Gak tahu. Saya gak bisa. Yang mempersulit malah orang dalamnya sendiri. Hah? Pada saat di Asian Games 2018 di Indonesia. Boleh ya akhirnya? Tiket festival hari ini sudah habis. Sudah habis. Untuk hari ini tiket festival berarti mohon bertabar dan antri. Mohon bertabar dan antri. Besok tiket festival tutup jam 8. Saya masuk ke dalam gelora
Bung Karno secara gratis karena tadi tiketnya habis, terus habis itu akhirnya dibolehkan masuk secara gratis tanpa tiket. Si panitia Asian Games 2018 akhirnya bisa juga masuk melihat kemeriahan turun hiburan Asian Games di GBK Jakarta. Senang deh. Oke, thanks for watching. See you in my next video.